Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi bermain karakter yang mengcounter Joro Extreme yang lagi ngeri-ngerinya di liga ya. Nah, karakter selanjutnya yaitu Joro Onigashima. Nah, di sini aku akan menggunakan medal critical heal ya, seperti biasanya. Dan aku udah nggak pakai medal yang anti batu karena memang snake udah agak jarang di liga sekarang. Nah, dari medal ini aku bakal nyari heal lebih mudah lagi nih, 3%. Karena damage Roger itu kalau nggak salah sakit banget sih sekarang. Jadi biar jurunya apa ya, lama bertahan hidup, kita akan menggunakan crit. Di sini kan healnya juru cuma 5% tapi harus mukul 4 kali sih, jadi agak ribet. Jadi mending ditambahin, jadi mungkin healnya bisa jadi ya dari awal pukulan 4 kali nanti dapat tambahan dari sini. Oke, kita langsung aja masuk ke liga. Seberapa gampangkah kita nge-counter Roger dengan Joro ini? Let's go. Oke, dua Roger, let's go. Kayak gini-gini nih, jangan satu. Wah, ada gunfall ya. Yeah, siap-siap, keren juga cuy pakai charger. Rogernya 2 biji bersekin pula. Wah, keren. Siap-siap. Wah, auto click ya. Itu auto click cuy. Biasanya orang-orang yang nggak niat main tapi maksa main ya, dia pakainya kayak gitu. Yang satu hoki kali cuy. Itu si alat ya. Hilang tuh dua kali skill. Ya, tapi gimana nih cara? Kok bisa sih? Ber, hilang bro. Terjun, terjun, terjun. No, 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 no. Kalau aku maksa di atas sih gila cuy, jadi batu cuy. Auto click ya. Oke, kita harus lawan Nika dulu ya. Sialan. Oh no, kena block kill pula. Ih, males banget cuy. Apa lagi? Apa cuy nge-stand di situ cuy, maksudnya cuy. Wadidaw, apa sih ngestan di sini cuy? Asli nih Kaido. Tidur tuh. Hampir bro, hampir banget cuy. Di sini. Oh, gak kena cuy. Kok gitu ya? Lah, aku turun. Sorry cuy ya. Loh, kok gak kena? Oh, dia pakai kamusari cuy. Oh ya, nice try. Ini cabut. Ya, pakai jurus kamusari, makanya dia kebal cuy. Dia masih di bawah. Kok bisa kena cuy? Hilang gak tuh? Oh hilang ah. Duh, apa sih nge-stun mulu nih orang cuy? Paya. Wasam. Di tengah tuh, wah parah sih cuy. Ya deh banget cuy, dia kamu sari ke depan, aku kan di belakangnya cuy. Nah kena cuy. Wah, cak emangnya. Terkadang Char Roger itu memang selalu di luar akal sehat sih. Maksudnya gimana dah kayak gitu dah.
Ya, next raid. Oke, kita sudah masuk ke map Drum Island akhir. Dimana di sini kita ada dua Roger, satunya yang hitam, duanya yang hijau. Let's go, bro. Go get up, guys. Nice. Oh, pakainya Jabra ya. Lah, dia Jabra dulu baru Roger, double attacker. Menarik, kuy. Nah, dulu yang kedua. Gak kena, bro. Waduh, kena blok ini, cuy. Dah, pukul. Oke, nggak begitu sakit sih. Terus stacking dia berapa tuh? Lah, dia jatuh. Lah, apa sih tiba-tiba jatuh? Jatuh satu cuy. Ya, sini. Sem? Apa sih cuy? Nggak ngerti aku yang ngebling gini. Jangan ngebling lah. Jadi bingung sih kalau ngebling. Oke ya. Loh, mana Rogernya? Oh itu. Ini cari ini tuh efek tuh. Oh, super nak kena ya? Bagus. Wah, kena lo. Ah, tapi tidak bisa dipil. Oke. Semuanya dipencet cuy. Kameranya pula ngaco kali cuy. Ayolah. Ekstrai banget sih. Ya ini udah aman sebenarnya, kita tinggal jaga bawah aja cuy. Aman gak? Bisa ya. Yap. Tapi kadang dia tuh bugnya tuh lo aneh banget cuy. Tiba-tiba dia ngebling. Keplek. Jumpa. Weh, lu. Ah, itu tuh. Tuh, aneh banget sih. Orang propulsinya belum datang udah kena perfect dot aja. Kacau banget. Walaupun ya menang sih. Apalagi tadi sialnya kena apa sih namanya? Kena cloud. Nah, itu sial banget sih kena cloud. Aku tadi pengen ngekill yang ini, cuy. Dia kabur-kaburan sambil ngebug. Hyper boostnya 100 lagi, boost 3 soalnya ya. Aku jadi semangat tadi ngincar dia. Medalnya aja full cooldown skill 1, tapi dia nggak ada cooldownnya. Nah, aneh. Tapi dia bagus sih, dia bisa ngekill 6 cuy dengan medal aneh kayak gitu ya. Walaupun dia bagus cooldownnya, habis ngekill dapat banyak lah lumayan, tapi nggak worth it sih. Nice try, nice try. Oke. Wano, Land of Wano. Let's go. Semoga nggak dikamusari dari belakang tembok ya. Nah, najis sih kalau kena. Ada ini. Oke, dua ya. B5 loh, ada yang masih B5. Waduh. Hari ini Roger masih B5 tuh, charge berapa tahun? Kan dia nggak dinaikin ya karena dulu nggak meta.
Wah, sepeda. Skill 2 itu selalu ke cancel loh. Mana? Gampang banget. Pan ada satu. Target locket. Kabur, wabar. Wah, asem dia udah kamu sari lagi. Iya. Aduh, nyawa kedua dan. Aku mau ngambil darah dulu ya. Kena kamu ya. Kita galak banget ya raja. Kok dia dapat resist dagger dari mana? Asem kena lagi kamu sari cuy. Asam. Itu ada aja kamu sarinya gitu loh cuy. Kayaknya dia tuh medalnya kayak itu deh. Kayaknya ya. Kayaknya tuh mata dah tuh. Terusan ya, ready kamu sari ya. Satu, wah itu dia tuh, amat. Sarin dia tuh. Buat ya. Wah sial. Sial cuy kena asem. Kena lock skill bro, kelawat biadab. Aduh, kelawat. Apa? Yo. Kena. Ada deh. Sekali kamu sari sana situ. One Rengoku down. Lah. Kenapa tadi dia roger? Sial, sakit banget sih. Sakit banget sih. Brutal. Kita bisa lawan tapi dia juga bisa lawan kita ya. Tapi tetap lebih gampang pakai jurus buat lawan Roger daripada pakai Roger lawan Joro cuy. 4 kill. Nice try. Oke, jadi untuk gameplay dari Joro Onigashima sudah bisa kalian lihat ya bahwa ya gampang banget sih lawan Roger. Dan dia juga misalnya nih kalau kita pakai skill ya, skill 1 atau skill 2 itu bisa buat kita escape dari skill-skillnya Roger yang mematikan. Nah, cuman di sini skill 2-nya nih ya. Ini tuh kalau adu charging itu lebih cepat itu skillnya si Joro yang kelar. Jadi kalau misalnya Roger baru kowe, nah itu kita baru aktifin tapi kadang juga ke cancel sih. Cuman ya aman-aman aja. Dan damage-nya kita juga kalau lagi lawan Roger itu selama kita nggak punya buff yang ganti elemen ini ya, itu aman-aman aja sih. Tapi kalau misalnya kita baru ganti elemen itu Rogernya dapat resist stagger, jadi dia makin kuat lagi sih diajakin adu. Kalau bisa kita udah ready elemen merah ya, atau enggak pas kita baru mau ganti kita langsung eksekusi Roger pakai skill, bisa langsung eksekusi. Kalau enggak ya jurunya sendiri yang mati. Tapi memang di sini Joro susah-susah gampang juga sih lawan Roger ya. Dia itu curang cuy, dari balik tembok kamu sari ya, itu yang terjadi. Kita kadang juga kena kill secara mendadak ya dari belakang tembok, parah. Tapi ya nice try ya overall. So gitu aja, thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, sudah subscribe, dan makasih juga yang sudah berkomentar. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.